Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhabah. Bismillah, apa kabar sahabat semua? Semoga semuanya sehat ya. Dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Untuk semua sahabat yang mau lihat video ini, jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji, karena itu semua wajib dan penting. Aku tadi lihat jemaah ada yang nangis-nangis sambil jalan. Takut kenapa-napa, kita sapa yuk. Ibu, kenapa? Gisma. Kenapa? Saya tadi bisa pegang Gisma, ya Allah. Oh ya Allah. Bisa di depan pintu Ka'bah, ya Allah, saya sangat lama sekali. Oh ya Allah, terharu. Ya Allah, aku kira ibu kenapa? Aku kan tadi di belakang ibu. Saya bisa sholat di Masjid Ismail. Ya Allah, kami Ibrahim, saya juga bisa sholat, ya Allah. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Nangis seneng ya? Iya. Syukur Alhamdulillah, ya Allah. Semoga sama siapa? Sama rombongan banyak. Tadi megang Ka'bahnya. Megang Ka'bahnya. Oh ya Allah, Alhamdulillah. Tadi itu kan saya kan jalan, lihat ibu nangis-nangis sambil jalan. Ya Allah, itu ibu kenapa? Makanya aku samperin. Saya sangat senang sekali. Ya Allah, sambil gemeteran. Saya ini orangnya benar-benar tidak punya apa-apa, tapi Allah panggil saya. Ya Allah, saya tidak punya rumah, tidak punya apapun, tapi Allah panggil saya. Padahal saya dekat sekali. Ya Allah, Alhamdulillah, Ibu ikut bahagia saya. Alhamdulillah, saya mungkin mendapat jenazah. Saya tidak punya apa-apa. Ibu mandiin jenazah kerja. Ya, jenazah kerja saya. Ya Allah. Sama burung aja anak kecil. Ya Allah. Allah mempermudah urusan ibu karena ibu juga mempermudah urusan orang lain. Ya Allah. Orang lain pada ngeliatin ibu ke pinggir. Ya Allah. Dibiayai sama ada yang lembaga ya. Ada yang donaturin ibu. Ya, sama. Syukur Alhamdulillah ini. Sama semua biayanya. Biaya yang saya tinggal, biaya saya di sini dan biaya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, maha besar Engkau, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, Farid. Ibu. Iya. Istighfar. Nanti kalau ibu nangis sambil jalan disangka orang kenapa-napa. Saking senang. Sahabat semua, ini aku tuh nemu ibu, kirain aku tuh ini nyasar. Tapi ternyata ibu nangis tuh nangis karena bahagia. Ibu dari mana? Saya dari Surabaya. Surabaya. Iya. Ya Allah, ibu sangat mulia pekerjaannya. Sudah mendidikkan jenazah. Anak saya hafal Quran dan sudah 5 bulan belum bisa membayar SPP-nya. Ya Allah. Ibu siapa namanya? Ibu Hidayatun. Anak saya dua-duanya menghafal Al-Quran. Ya Alhamdulillah. Tapi saya memang orang tidak punya apa-apa, cuma modal Allah. Iya, Bu. Saya ketemu sama ibu merinding sekali loh, Bu. Saya enggak punya rumah. Saya enggak punya tempat tinggal sama sekali. Maaf ya, meski. Saya enggak punya tempat tinggal sama sekali. Saya punya anak dua, yang satu SMA. Boleh duduk ya, Bu, sama cerita ya di sini. Di sini aja yuk. Ya Allah, Alhamdulillah. Punya dua anak perempuan, yang satu SMA. Itu sudah 5 bulan enggak di pondok, belum bayar. 1 bulannya 800, sedangkan dari guru ngaji cuma kisarannya 300 1 bulan. Suami saya seorang kuli. Seorang apa? Kuli angkut. Itu pun 1 minggu hanya kerja 1 kali. Kami untuk makan saja hanya baca bismillah dan minum air. Tapi tidak ada yang tahu di rumah, tidak ada yang tahu kalau saya ini enggak makan. Enggak ada yang tahu karena saya enggak pernah mengeluh sama siapapun. Ya Allah, Alhamdulillah. Saya enggak pernah meminta sama siapapun. Saya hanya meminta sama ngadu sama Allah. Iya, Allah. Meskipun anak saya bilang begini, Bu, SPP sudah 5 bulan belum bayar, iya nak, tunggu. Bu mau ada rihlap, Bu, iya nak, tunggu. Bu, uang makan saya habis di pondok, Bu, iya tunggu ya nak ya, sabar ya nak ya, masih minta sama Allah ya nak ya.
Saya cuma bilang bisa begitu. Dan kalau saya ada rezeki cuma saya sisihkan buat makan anak saya yang di pondok. SPP-nya saya bilang sama pondok. SPP-nya sebulan berapa? 800. Saya bilang mohon maaf. Besar ya sekali ya, ya Allah. Iya, soalnya pondok Al-Quran memang semarang rata mahal. Iya. Dan anak saya kepingin semua orang di rumah itu menghina. Kamu orangnya apa? Kerjamu apa? Kok mau mondokin anak gitu? Ya Allah, ya Allah. Orang menghina ibu, tapi Allah mengangkat derajat ibu. Alhamdulillah ya Allah. Saya sudah tidak apa-apa, aku punya Allah, bilang gitu aja. Betul. Yang nggak cukup cuma Allah, ya cukup itu sudah lebih dari cukup, saya bilang gitu. Sudah, ini ada. Ibu. Ya. Ibu dari mana tadi tuh? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Jadi ibu ini seorang pemandi jenazah dan tukang ajar. Kecil. Ya Allah. Kecil, yang usia 3 tahun, 4 ikro, tahun. Ya. Ya Allah, bukan ikro, itu pakai metode qiraati. Jadi untuk yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu sudah bisa membaca Al-Quran dengan tajwid dan makharijul huruf yang benar. Masya Allah. Jadi untuk 5 tahun, anak saya yang 5 tahun itu sudah hafal yang juz 30 dengan bacaan yang sangat-sangat benar tajwidnya sama makharijul hurufnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi ibu punya anak 2. Ibu diumrahkan siapa? Satu lembaga. Lembaga pendidikan apa TPQ. Terus lembaga itu kok tahu ibu? Kita kan sama-sama pendidiknya 5 orang dan disisikan uang untuk berangkat umroh sudah 7 tahun menyisikan uang 500 tiap bulan. Masya Allah, Allahu Akbar. Terus ibu dengan bapak umroh? Ibu saja, bapak enggak. Bapaknya kan kuli bukan guru ngaji. Terus anak-anak sama siapa di rumah? Sama bapak, yang satu kan di pondok. Masya Allah, tabarakallah. Kan kemarin telepon, bu aku kak iku aku mami to sama kamu. Bilang gitu sih anak saya yang kecil itu. Ya enggak apa-apa, nah itu makanan surga. Biar orang lain bilang kalau mami itu bahwa bisa sakit, tapi bagi kita itu adalah makanan yang datang dari surga Allah. Saya bilang gitu sama anak saya. Sehingga suami saya, dek saya suka cuma makan sama kerupuk, enggak apa-apa pak, sama kerupuk itu nikmati mau saja. Nanti kalau aku pulang dari umroh, kalau ada rezeki kita makan yang nikmati. Insyaallah tabarakallah. Ibu maaf, ini saya di video buat motivasi, saya sampai gemeteran ketemu sama ibu, soalnya tadi ya Allah ibu sampai nangis-nangis, ternyata ibu nggak kenapa-napa, ibu nangis karena bahagia bisa pegang Ka'bah. Kenapa ibu bisa senekat ini pegang Ka'bah, kan ini hari libur di Saudi. Iya. Allah yang membantu. Iya. Cuma dari tadi malam saya hanya bisa berdoa saya hanya. Meskipun hanya sekali, izinkan saya ya Allah, izinkan saya untuk sholat di Hijri Ismail, sholat di makam Ibrahim sama saya mau pegang kiswah, pegang Ka'bahnya, saya pegang Ka'bahnya juga, saya persis di depan pintu Ka'bah. Di depan ini ya, Multazam. Iya, di depan Multazam yang pintunya itu. Itu tempat yang sangat mustajab, Bu, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu tempat yang sangat mustajab. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat semua, ini aku bertemu dengan ibu yang sangat hebat sekali. Namanya ibu siapa? Ibu Hidayatun. Ibu Hidayatun. Tapi beliau kaya akan hati, ilmu, agamanya. Masya Allah. Sampai Allah mengangkat harkat derajat ibu yang kaya, yang besar rumahnya, yang banyak mobilnya, belum tentu bisa umroh dan belum tentu bisa pegang Ka'bah. Amin. Tapi lihat beliau seorang pemandi jenazah ya, dan memuliakan anak-anak untuk bisa baca Quran. Allah permudah, dituntun sampai bisa pegang pintu Ka'bah. Alhamdulillah. Bisa minta nomor jenengan? Iya, iya. Kula yang nyatet apa jenengan nyatet? Ibu aja catat nomor saya. Ibu sampai gemeteran ya Allah. Semoga kita bisa silaturahmi terus ya. Ya Allah, ini tangannya sampai gemeteran banget, Ibu. Saya catatin dulu nomornya ya. Saya catat di sini namanya Umi Gilbi ya, Bu. Umi Gilbi. Nomornya nomor Saudi, Bu, karena saya tinggal di sini ya. Arab Saudi. Lima, empat, tiga, enam, tiga, sembilan. Nah ini ya Bu ya, Ibu coba WA saya Bu. Ya Allah, Alhamdulillah sahabat semua. Makanya jangan pernah komen saya untuk makan aja susah. Lihat Ibu ini, kata Ibu, Ibu sering makan dengan kerupuk, dengan mie ya Bu ya. Tapi Allah mempermudah jalan Ibu untuk ada di Baitullah. Apa Bu, kasih motivasi untuk yang nonton Bu, biar yang nonton kan banyak Bu yang nonton video saya bilang saya hidup aja susah,
Makan aja susah, gimana mau datang ke Mekah. Ini buktinya ibu. Ingat, ingat ya sahabat semua. Ingat kita punya Allah. Meskipun saya tidak punya apa-apa di dunia ini, harta, tapi saya punya Allah. Itu lebih dari cukup, lebih dari cukup, lebih dari cukup. Saya meskipun gak punya penghasilan yang cukup, tapi saya bisa memondokkan anak saya yang sehari-harinya, yang satu bulannya SPP-nya saja 800, itu anak satu, bukan satu. Anak yang kedua. Dan untuk makan sehari-harinya saya hanya bilang Allah yang memberi kita makan dan Allah yang memberi kita rezeki. Itu pun kalau ada yang meminjam saya punya uang 50.000 dia pinjam, saya pinjamkan. Saya tidak pernah memikirkan saya nanti makan apa, anak-anak nanti minta jajan dikasih siapa, saya enggak pernah saya ingat-ingat. Yang saya ingat Allah pasti akan mencukupinya. Jadi setiap ada orang yang meminjam, saya punya uang berapapun saya pinjamin dan anak saya enggak pernah kekurangan. Meskipun jajan itu banyak yang kasih, saya enggak pernah minta dan saya enggak pernah bercerita bahwa saya enggak pernah makan. Karena saya mensyukurinya, karena saya mengabaikan itu kekayaan yang tak ternilai, nafas. Bisa nafas tanpa alat dan bisa melihat dunia ini, bisa berbicara dengan orang lain, bisa membuat orang lain bahagia, itu lebih dari cukup. Saya tidak menyakiti orang, itu lebih dari cukup. Biarkan orang lain menyakiti saya maafkan. Motivasi saya semua tetap bersama Allah sampai akhir hidup saya dan anak turun saya dan ahli Al-Quran. Sahabat semua, jangan takut akan miskin karena harta itu titipan dari Allah. Ibu bersyukur dalam kondisi apapun. Jika kita bersyukur, maka nikmat akan ditambah sama Allah Subhanahu wa taala ya, Bu ya. Sahabat semua, ini motivasi yang sangat membangun buat Umi Gilbi sendiri pun sampai tidak bisa berkata apa-apa. Hebatnya ibu, luar biasa. Ini tamu Allah yang sangat istimewa menurut saya. Banyak orang yang mempunyai harta, tetapi tidak banyak orang yang mempunyai akhlak dan karomah yang sangat kuat sama Allah. Ibu, sekarang kita ke Bin Daud yuk, beri oleh-oleh buat anak-anak. Yuk. Yuk. Sebelum pulang ya. Kita ke sana. Ibu tuh beli oleh-oleh buat anak-anak? Enggak beli. Yuk, kita beli sedikit aja buat anak-anak ya. Tapi ini 7:30 saya mau ibu, mau nanti 7:00 kan saya mau ambil mikot. Diajak mau umroh. Oh enggak, Bil Ali itu di Madinah. Oh enggak tahu. Kalau misalnya untuk yang city tour, kan city tour dulu. Itu sekitar 7:30, jam 8 paling lambat. Enggak apa-apa, sebentar aja ya. Iya, 7:00 katanya tadi. Masih ada 1/2 jam lagi. Kita ke Bin Daud dulu sebentar ya. Kalau saya itu pesan coklat yang di pondok itu apa ya? Coklat. Boleh coklat apa? Enggak tahu saya. Maunya coklat apa? Enggak tahu. Beli ini dulu, Bu. Oleh-oleh wajib. 7 days. Iya. Beli 7 days dulu. Mana 7 days-nya ya? Saya nggak tahu. Aduh, habis. Apa Bu? Nggak pernah pergi ke mall juga? Ya jarang-jarang kalau diajak teman gitu. Kalau ada yang wali santri yang punya saja diajak ke mall sama anak-anak. Oh, nggak ada ya 7 days-nya ya? Roti ini, roti terenak di Saudi ini 7 days. Oh, ini. Meles. Oh, ini mah lusin. Coba. Kalau juga pulang dari Senin bisa. Bisa. Ini tahan lama, Bu. Enggak ada sih 7 days-nya. Enggak ada lagi 7 days-nya, habis. Ibu, anak ibu mau apa? Coklat. Ya udah, yuk kita beli coklat. Coba di sini masih ada enggak? Habis kayaknya. Duh, laku banget. Saya minta mie satu aja. Boleh. Satu aja. Mana? Boleh. Terserah Ibu. Pop mie. Mie di mana? Nih. Pop mie. Mie samyang. Ya? Iya. Hmm. Itu yang pedas. Kenapa? Goreng. Goreng. Tapi pedas. Pedas enggak? Pedas banget ini nih. Tapi yang hijau semua ya? Ini apa? Sama. Yang pedas. Iya, pedas banget itu. Ini apa? Samyang. Samyang, ya. Ini apa? Spicy, pedas juga. Pedas juga. Tapi pol, pedasnya. Enggak. Nah, ini enggak begitu ini nih. Coba goreng. Aja. Itu kuah. Iya, goreng ini goreng. Enggak apa-apa. Ini satu. Oke.
Minuman bu, minuman. Beli yang ibu mau. Minuman. Ya ayo, beli coklat buat anak-anak ya. Kita beli coklat dulu buat anak-anaknya ibu. Dari kemarin sih saya memikirkan mau pingin mie otak saya. Tuh kan, Allah juga tahu isi hati ibu langsung. Mahal, mahal. Jadi saya enggak berani mikir. Kita beli coklat ya, Bu? Iya. Ayo kita cari coklat. Ini MM kayak gini. Yang khas di sini enggak ada. Ini kan di Surabaya yang, ada ya? Ada. Ini di Indonesia juga ada. Yang khas kayak gini di sini, okay. Di sini ini di Indonesia enggak ada yang rasa ini. Sok. Rasa ini ya, mau? Apalagi ini apa ini? Mana? Ini apa? Itu susu, bukan sehalif. Yang coklat yang kotak enggak ada ya? Ini nih. Saya bukan lama ya? Saya bukan ngundak kan? Enggak bu, nih saya coba. Nih coklat-coklat di sini. Nah ini nih, yang kayak begini-begini nih, khas Saudi nih. Oh iya. Sok ambil sembarang. Ini sama yang mana yang enak? Ini yang kotakan yang besar aja sekalian. Oh ini dah. Boleh. Ini enak. Boleh. Sneakers. Ya Allah, barakallah. Boleh, ya boleh. Diganti di surganya Allah nanti ya Allah. Ini daripada ini kan anak ya. Ibu banyak. Iya. Beli yang besar aja sekalian ya. Oke. Ya. Terima kasih. Ayo. Barakallah, terima kasih. Terima kasih ya Bunda ya. Semoga Allah mengganti. Apalagi Bu? Enggak ada itunya. Apanya? Roti. Banyak sama petugas? Enggak, di situ doang tempatnya. Sini Bu. Yang kayak gini Bu. Apa ini? Enggak ya. Tahu saya. Mana? Aja, enggak tahu. Tambah lagi ya, satu lagi ya. Iya. Yang mana yang ada di sini? Boleh, boleh. Boleh. Itu tadi udah korek ini. Ini yang apa? Rasa apa ini? Ini apa? Coklat. Iya, coklat. Boleh ini aja. Ya. Yuk bayar dulu yuk. Oke. Kita bayar dulu yuk. Di depan ya, Bu. Kita bayar dulu sebentar ya, Bu. Ngantri, tunggu ya. Iya, sama-sama. Amin ya Robbi, amin. Tunggu ya Bu, ngantri dulu. Muhammad, bukan dal wahid. Halas kan? Dikulana ba'ashara. Apa Bu, mau boneka? Boneka kecil aja. Ya ayo di situ. Kita beli boneka juga ya buat ini anak ibu. Nah kita mau ke sebelah sana, ada toko boneka. Untuk yang kecil ya Bu ya? Yang kecil aja. Beli boneka unta. Beli boneka unta Bu. Jangan boneka itu aja. Boneka apa ya? Yang ada aja, nanti lihat aja dulu ya. Ibu sendal juga hilang. Tapi sendal ada di hotel Via. Kita kesini untuk beli boneka. Kita jalannya cepat ini. Nah, kita kesini ya. Beli boneka. Boneka. Kita jalannya cepat. Takut soalnya ketinggalan. Nih di sini Bu. Ini tokonya. Nah ini nih mainan-mainan. Ini mainan yang bisa ini. Yang bisa jalan sendiri ini. Oh iya. Terserah deh. Ini mainan-mainan lengkap di sini. Tuhan lihat.
Ini aja Bu nih. Apalagi? Ini gantungan ini lucu. Iya. Mau anak, terserah deh. Anaknya adik. Oh iya boleh boleh. Lucu kayak ayam iya. Beneran. Ya di sini. Heeh. Itu. Ayam beli. Boleh boleh. Ayam masukin aja Bu. Pakai kantong aja. Bungkus kis. Bu. Ternyata masuk tas. Saking paniknya. Saking paniknya ibu. Dikira sendal hilang. Karena sepanjang jalan sampai nangis. Udah gak mikirin sendal. Ternyata sendal ibu ada di tas. Alhamdulillah. Sama-sama Bu. Allah membalasnya ya Allah. Amin barakallah. Dengan kebaikan ya Allah. Saling mendoakan ya. Ibu sehat. Ibu tahu pulangnya? Tahu. Tahu. Iya. Jadi saya nggak usah antar ya. Iya. Terima kasih. Kita saling mendoakan ya. Iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Barakallah. Hati-hati. Dah, Ibu. Hati-hati. Fi amanillah. Ibunya langsung lari. Ya Allah, senangnya Masya Allah, tabarakallah. Semoga ibunya sehat panjang umur. Lucu ibu lari. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Itulah arti sebuah kesabaran dan bersyukur. Siapa yang bersyukur dalam nikmat sekecil apapun, niscaya Allah akan tambah. Ya Allah, jangan pernah mengeluh tentang kehidupan ini. Jangan pernah membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Kita hari ini, di video kali ini, sama-sama belajar tentang ikhlas dan sabar. Semoga kita semua bisa sabar seperti ibu yang barusan. Dan semoga semuanya yang menonton video ini bisa umroh dimanapun jalannya dan dari manapun rezekinya. Petik cerita kehidupan yang sangat inspiratif dari ibu tersebut. Umi Gilbi dari Tanah Suci pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.